Kemarin kan udah hari Minggu, terus sekarang hari Minggu lagi. Yeay, aku seneng banget setiap hari hari Minggu. Ini udah 1000 kalinya aku main ini. Hari ini pokoknya aku harus menang. Ah, aku jatuh lagi. Susah banget sih main ini. Ayo, ayo lagi dikit aja. Yah, aku kalah. Ih, kesel banget deh. Game jelek. Aku gak mau main game ini lagi. Kri kri kri, ada sepeda. Ha, aku punya sepeda baru. Sepedaku roda dua. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Mama, sepedanya kayak kebesaran deh, Ma. Aku mau pakai yang kecil aja ya, Ma. Soalnya aku kan masih kecil. Nah, yang ini baru aku cukup, Ma. Sepeda kecil. Kring, 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 kring. Ada sepeda. Sepedaku roda tiga. Ku dapat dari Mama karena rajin belajar. Miong, miong, ayo cepat ikut aku yuk. Kamu ikut main sepeda yuk sama aku. Ayo dong, kamu ikut. Kamu kok bengong sih di situ? Ya udah, aku gendong aja kamu ya. Lulu, kok nggak bisa sih? Bentar, aku gendong kamu. Ayo Pus, ikut aku naik sepeda. Yeay, ayo kita naik sepeda. Lah, kok malah turun sih? Kamu gak mau naik sepeda sama aku? Takut jatuh? Yeay, padahal aku tuh udah pintar banget naik sepeda. Lihat nih. Lihat. Ih, kamu tuh gak percaya banget sih sama aku. Oh iya, Pus. Kakakku mana ya? Kok dari tadi gak keluar kamar? Di kamar aja kerjaannya. Ayo, Pus. Kita lihat kakakku yuk. Kakak lagi ngapain sih malam-malam? Wah kakak, tak kirain kakak lagi belajar, ternyata lagi main game ya? Kamu ganggu aja, udah jangan ribut, kakak lagi sibuk nih. Sibuk main game, kirain lagi belajar, aku bilangin mama, ah kakak main game melulu, mentang-mentang libur. Mama, kakak tuh main game terus, Ma, gak belajar-belajar. Lolo, kakak mana, Ma? Tadi dia ngikutin aku. Lolo, kakak. Nah, ini dia malah naik sepeda. Biarin, ini kan mama beliin kakak sepeda. Kenapa kakak dibeliin sepeda? Kakak kan gak pernah belajar. Iya, biarin aja. Ntar lagi juga kakak belajar. Boong, Ma. Dari tadi aku lihat, dari tadi sore malah kakak itu main HP terus, Ma. Mama, kakak tuh, Ma. Beneran, Ma. Aku nggak bohong. Dea, besok kan kamu sekolah. Jangan main HP terus dong. Kamu harus belajar. Kenapa sih besok hari Senin? Aku tuh pinginnya besok tuh hari Minggu, Ma. Kenapa sih hari Minggu tuh cepet banget? Aku malas banget nih sekolah, Ma. Gak boleh malas dong, harus rajin sekolahnya. Ya udah, sekarang belajar, terus tidur biar besok bangunnya gak kesiangan. Iya, Ma. Mama, gendong aku dong, Ma. Mama, aku ngantuk nih. Mama, gendong. Loh, kok malah minta gendong sih? Mahesa kan udah besar. Aku kan masih kecil, kok dibilang udah besar sih? Aku maunya digendong. Ih, Mahesa manja banget minta gendong. Kasian deh gak digendong. Ya udah mah, aku mau belajar dulu, abis itu aku tidur. Andai aja besok hari Minggu, aku kan gak usah belajar. Udah ngantuk banget nih, udah jam 12 malam. Aku tidur dulu.
Andai aja besok hari Minggu, ya Tuhan, buatlah besok menjadi hari Minggu. Amin. Maisak, bangunin dong kakak kamu. Suruh sarapan, udah siang nih. Mana siang, Ma? Ini kan masih pagi, masih jam 6. Ya udah deh, Ma. Aku bangunin kakak dulu ya, Ma. Halo, Pus. Ayo ikut aku, Pus. Bangunin kakak. Kakak. Ya, kakak belum bangun. Kakak, ayo bangun, salat subuh. Kakak, kakak. Males banget deh dengar suara kamu pagi-pagi. Diam kenapa? Jangan ribut. Bangun, Kak, disuruh sarapan tuh sama Mama. Ini udah pagi, udah jam 7. Hah, jam 7? Waduh, kok aku udah bangunin jam 7 sih? Nanti aku kan terlambat sekolahnya. Sekolah? Kan sekarang hari Minggu, Kak. Ngapain sekolah hari Minggu? Hari Minggu? Enak aja. Sekarang kan hari Senin. Gimana sih kamu? Ih, kakak pikun. Sekarang tuh hari Minggu. Lihat aja sana. Wah, hari Minggu? Gak mungkin, ah. Ih, kakak nih pikun, ah. Sekarang tuh hari Minggu. Yeay, hari Minggu. Cepat ya, Kak. Bangun. Aku mau main dulu. Dadah, kakak. Cepet ya kakak pikun. Yeay, kakakku pikun. Iya, enak aja kamu tuh. Anak kecil gak tahu tanggalan, gak tahu hari. Gak mungkin lah sekarang hari Minggu. Kan kemarin udah hari Minggu, sekarang hari Senin. Dasar Mahesa. Aku cari Mama, ah. Aku tanya Mama. Mama, Mama. Sekarang hari apa, Ma? Masa dibilang hari Minggu sih, Ma? Kan sekarang hari Senin, Ma. Ih, gimana sih, Dea? Sekarang kan hari Minggu. Coba deh kamu lihat kalender tuh. Iya. Sekarang hari Minggu. Kok bisa sih? Kan seharusnya hari Senin. Tapi, yeay, sekarang hari Minggu. Gak apa-apa deh, aku seneng deh kalau hari Minggu. Yeay. Kok bisa santai nih di rumah seharian? Aku mau mandi dulu ya, Ma. Nah, aku udah mandi, udah ganti baju, udah cantik, udah sarapan. Sekarang aku mau ngapain ya? Ah, nonton TV aja, nonton sinetron. Film ini bikin sedih aja deh. Masa bapaknya gak salah, terus dipenjara sih, terus dihukum mati malah. Aku jadi sedih nonton ini. Kakak, lagi ngapain, Kak? Koko nonton sinetron terus. Ini film bagus tahu. Sini kamu ikut nonton sama kakak. Aku sih gak suka nonton film ini. Aku sukanya nonton film kartun. Tapi, baiklah, aku akan nonton film ini. Aku gak ngerti deh, Kak, ceritanya. Kok bisa gitu sih? Itu penjahatnya kok gak mati-mati sih, Kak? Hidup terus, panjang umurnya. Ya emang gitu sinetron Indonesia, penjahatnya panjang umur. Oh gitu ya, Kak. Ya udah, Kak, aku mau deh jadi orang jahat biar panjang umur. Udahlah, Kak, aku bosan ngelihat film ini. Aku mau main sepeda aja di luar. Kucing-kucing, meong-meong, ayo kita main sepeda di luar yuk. Ayolah, kamu ikut aku, jangan di dalam terus. Aku bosan banget nih nonton TV. Aku mau ngapain ya? Apa yang harus aku lakukan lagi nih? Kayaknya aku main HP aja deh, main game. Yang kemarin kan aku kalah terus, hari ini aku harus menang. Ya, aku hampir menang. Kalah lagi, ya ampun kalah lagi. Aku coba lagi, aku ulang lagi, pokoknya aku harus menang hari ini. Ya kalah lagi, kayaknya gamenya ini deh yang salah. Gak mungkin kan aku kalah terus. Geng, kucing, meong, pus. Ayo cepat ikutan aku, kita main di luar. Kakak ngapain sih main HP aja terus, main game aja terus. Emang dikasih uang kalau main game?
Udah, kamu jangan ribut. Sana deh main sepedanya di luar aja biar enggak ribut. Ya udah, aku main di luar aja sama si kucing. Si Meong, 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 ayo cepetan ikutan aku naik sepeda yuk. Nah, kucingku menghilang. Mana dia? Nah, itu dia. Wah, Meong, kamu hebat banget bisa naik sepeda gede. Ayo, ayo, Meong, kita main di luar yuk. Wah, kamu ternyata kucing ajaib ya. Hebat banget. Nging-nging. Eh, kok nging-nging sih? Kring-kring. Kring-kring. Ayo kita muter-muter di halaman. Kring-kring-kring. Kring-kring-kring. Ayo kita ngintip kakak aku dulu dari jendela. Kakak, kakak. Ih, kakak serius banget main gamenya. Dia gak denger panggilan aku. Kucing Meong, sini cepet-cepet. Ayo kita muter-muter di sini. Kamu kejar aku ya. Wah, kamu ternyata belum bisa ya naik sepeda ya. Ayo dong, cepet kejar aku. Kakak, kakak, lihat deh. Meong bisa naik sepeda nih, kak. Lihat nih, kak. Kakak, kak. Ih, apa sih ribut-ribut? Aduh, aku kok bosan ya? Nonton TV bosan, main HP bosan. Aku jadi kangen nih pengen sekolah. Ternyata hari Minggu terus-terusan itu gak enak. Aku pengen sekolah, aku kangen teman-teman, kangen bu guru, kangen sekolah. Aku gak mau hari Minggu terus-terusan. Aku harus semangat nih, karena besok hari Senin, besok sekolah. Yeay, aku olahraga dulu nih. Soalnya badanku kaku banget, kebanyakan main HP. 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 5000, 7, 700, 20, 50. Ya ampun, masa ngitungnya kayak gitu sih, kak? Iya, terserah kakak dong.